Indonesia Madani. Mulai kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dikutip dari Roti Kaya. John Dihani mohon maaf. Suhib tetap saman. Semalam pelawak Suhib Sepatu bersemuka dengan individu bernama Jul Hairi yang menyebarkan fitnah terhadap dirinya dan arwah istrinya Siti Sarah. Mengaku Suhib memaafkan individu tersebut namun menegaskan dia bakal mengambil tindakan undang-undang terhadap pengguna Instagram dikenali John Dihani. Namun, individu bernama John Dihani itu dilihat ada membuat naik kenyataan di Instagram mohon maaf secara terbuka kepada Suhib serta menyesal di atas tindakannya itu. Malah, individu itu turut menyatakan kesediaan berjumpa dengan Suhib untuk membuat permohonan maaf secara terbuka. Dalam pertemuan semalam, Suhib berkata dia bertegas mau membawa John ke muka pengadilan meskipun individu itu sudah pun membuat permohonan maaf. Saya hanya ingin bersemuka dan menyelesaikan isu ini di mahkamah. Malah, sebarang perbincangan boleh dibuat melalui poguan saya saja karena surat pun sudah dihantar kepadanya. Dia atau John Dihani ada message langsung semalam untuk membuat permohonan maaf secara terbuka. Tidak bisa buat keputusan. Tidak mau berjumpa dengannya karena dia sangat berlagak. Saya tidak kenalinya dan tidak pernah mengusik keluarganya. Jika dia merasakan dirinya hebat, sangat bolehlah jumpa saya di mahkamah katanya. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Dan jangan lupa jumpa di lain siaran. Thank you.